Selamat datang kembali teman-teman Lunza Family. Kali ini kami berkesempatan untuk mengunjungi kota Bandung. Alhamdulillah kami bisa menginap di salah satu hotel terbaik di kota Bandung, yaitu Trans Luxury Hotel. Kami sudah sampai di Trans Luxury Hotel. Ini kamar mandinya, ada bathtubnya. Kami pesan kamar, tipe kamarnya Club Premier dengan twin bed non-smoking room. Penampakan tempat tidurnya cukup luas. Ada sofanya juga. Diberi makanan pembuka dan buah. Balkonnya pemandangan kota Bandung. Sore ini Bandung hujan. Ini juga ada meja kerja dengan kursinya. Overall, ruangannya dan kamar mandinya bersih dan sangat memuaskan. Untuk menu breakfastnya terdapat Asian Food Corner, berbagai macam nasi yaitu jasmine rice, ada chicken fried rice, kemudian juga terdapat fried noodle with vegetables dan sauteed kailan with oyster sauce. Juga ada disediakan berbagai macam dimsum, terdiri dari bakpao dengan berbagai varian serta siomay dan chicken feet. Siomay ini adalah siomay dengan isian ayam dan udang. Di sebelahnya terdapat egg station di mana kita bisa memesan omelet dengan berbagai varian isian. Kemudian terdapat juga chicken sausage, beef sausage, red bean serta potato wedges dan chicken kung pao. Bagi pecinta bubur ayam, mereka juga menyediakan menu tersebut dengan berbagai varian topping. Untuk appetizer, mereka menyediakan berbagai macam jenis yaitu garlic bread, beef rasher, dan grilled tomatoes with herbs. Di sebelahnya, mereka menyediakan bubur ketan hitam dan bubur sumsum. Bagi pecinta makanan Jepang, Trans Luxury Hotel juga menyediakan Japanese Corner yang menyediakan berbagai macam jenis sushi yang bisa dipilih sesuai selera. Juga mereka menyediakan miso soup. Di samping Japanese Corner terdapat Traditional Corner yang menyediakan nasi kuning, orek tempe, kemudian ada sambal goreng kentang, dan berbagai macam jenis sambal.
Kemudian juga ada abon sapi serta ayam goreng lengkuas. Beralih ke sudut lain, terdapat assorted yogurt. Kemudian ada beer shell muesli. Ada juga assorted cheese dan berbagai pilihan daging yang diawetkan seperti smoked beef, smoked chicken, dan salami. Untuk anak-anak yang terbiasa untuk memakan sereal di pagi hari, mereka menyediakan 3 macam pilihan sereal. Untuk pilihan buahnya sendiri, terdapat 3 jenis, yaitu semangka, kemudian ada melon, dan pepaya. Beralih ke salad, mereka juga menyediakan salad dengan berbagai varian isian, yaitu ada wortel, paprika, timun, juga ada kol ungu, ada bawang bombay, ada lemon, dan tomat, disertai dengan berbagai varian sausnya. Untuk pilihan minumannya, mereka menyediakan infused water dan mineral water, serta kopi dan teh. Mereka juga menyediakan 2 jenis varian jus, yaitu jus melon dan jus mangga. Mereka juga menyediakan menu pizza. Selain pizza, mereka juga menyediakan menu tradisional lainnya, yaitu ketan bakar dengan toppingnya, juga ada bolu karamel, dan ada pancake. Bagi pecinta roti, juga dapat memilih berbagai macam pilihan varian dari roti, juga ada varian dari pastry, dengan pilihan topping yang cukup beragam. Ya, anak-anak udah makan duluan. Dek, gimana? Kamu tadi ngambil apa? Ngambil buah dan enak. Isiannya apa aja tadi? Macam-macam ya. Tapi enak banget. Oh, tadi Luna ambil apa tadi? Rasanya gimana? Ini adalah kolam renang yang posisinya tepat di sebelah restoran. Cuaca sekarang cukup mendung, tapi ternyata banyak yang berenang. Dan juga kami nggak nyangka di pandemik COVID-19 ini banyak masih ada yang berenang ya. Padahal kalau saya sih cukup khawatir ya, tapi mungkin tergantung dari individu masing-masing. Bisa kita lihat kolam renangnya cukup luas. Di sini uniknya yang di trans hotel ini adalah keberadaan pasir putih ya Pak ya? Ya, dan pasir putih ini diimpor dari luar negeri. Jadi benar-benar ciri khas mereka ya, dan mereka mengatakan mungkin satu-satunya hotel yang memiliki kolam renang dengan hamburan pasir putih. Jadi anak-anak pasti dengan senang bisa bermain. Jadi kayak nuansanya kayak seperti di pantai gitu ya? Dan tidak harus pergi ke pantai. Dan di samping kolam renang ini ada gedung yang cukup tinggi, dan ini merupakan salah satu kesatuan
dari fasilitas ataupun kompleks di Trans Property Bandung ada Hotel Ibis. Jadi ini ada pilihan bagi teman-teman mau pilih hotel Trans Luxury bisa, Hotel Ibis bisa, ya tinggal disesuaikan dengan selera atau kemampuan masing-masing. Di sisi kanan terlihat ada semacam kayak air terjun mini, jadi menambah kesyahduan pemandangan dan juga mungkin untuk suara gemercik air kan menenangkan ya, jadi mungkin bisa menjadi salah satu tempat liburan alternatif bagi keluarga. Untuk anak-anak juga ada kolam khususnya, jadi selain dari area yang berpasir tadi, disediakan juga area anak-anak. Jadi itu kolamnya tidak dalam, jadi dipisah dengan untuk area orang dewasa di mana kolamnya cukup dalam. Jadi aman lah, karena terpisah cukup jauh antara posisi kolam renang dalam sama kolam renang anak-anak. Jadi gimana Pak sarapannya? Alhamdulillah sangat memuaskan dari sisi variasi menu dan dari sisi rasa juga biasa dan tesnya benar-benar terasa semua jenis makanan dari sisi makan utama. Appetizer dan yang lainnya sangat luar biasa terasa, buahnya enggak sangat segar. Untuk sisi pelayanannya juga yang mengambilkan makanan juga cukup sigap, jadi konsumen tidak harus mengambil makanan sendiri dan itu juga pelayanannya cukup cepat ya. Jadi kita cuma tinggal minta apa yang kita mau terus diambilkan oleh petugas. Untuk segi, untuk segi rasa masakan enak. Mancis mantap cheese. Dan variasinya banyak. Jadi sesuai lah apa yang udah kita bayarkan sama apa yang udah kita terima, saya rasa sangat sesuai sekali. Dan Trans Luxury Hotel Bandung merupakan salah satu recommended hotel bagi teman-teman yang ingin bermain atau berkunjung ke Bandung, karena satu hotel ini dalam satu lingkungan yang terdiri dari beberapa fasilitas, ada mallnya, ada theme park ya, sehingga anak-anak bila mana bermain bisa tidak perlu keluar dari hotel, bisa langsung menuju ke tempat yang diinginkan. Ya benar sekali, jadi gitu saja ya reviewnya untuk breakfast di Trans Luxury Hotel, cukup memuaskan dan amat sangat memuaskan sih. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Terima kasih ya. Terima kasih.